Halo teman-teman, selamat datang di channel Mainan Istimewa. Nah, di sini Kakak punya mainan Istana Lego, teman-teman. Wow, keren. Istana Legonya dihuni oleh mainan yang banyak sekali, teman-teman. Lihat. Bisa kita lihat mainannya warna-warni, ada yang warna merah, warna biru, warna kuning, warna oranye, warna pink, dan masih banyak lagi. Nah, kita akan melihat satu persatu mainan yang ada di Istana Lego ini, teman-teman. Ayo kita lihat. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa untuk subscribe ya, dengan cara menyalakan tombol merah yang ada di bawah dan juga menyalakan gambar loncengnya. Kakak tunggu, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat satu persatu mainan yang ada di sini. Mantap. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan melihat satu persatu mainan yang ada di sini, teman-teman. Lihat. Mainannya banyak sekali. Nah, kita akan mulai dari depan dulu, teman-teman. Lihat. Di sini Kakak ada dua orang atau sepasang Little Pony, teman-teman. Lihat. Ini mainan Little Pony yang sangat cantik. Yang pertama ini dia seekor unicorn, teman-teman. Kuda poni warna pink dengan rambut warna biru dan juga ekornya warna putih. Nah, satu lagi ini Little Pony dengan rambut warna kuning dan juga ekor warna pink, teman-teman. Wah, mantap ya. Kalau yang pertama ini seekor unicorn, kalau yang kedua ini seekor kuda terbang, teman-teman. Lihat, dia punya sayap, sedangkan yang depan dia punya cula di kepalanya. Wih, mantap ya. Sepasang kuda Little Pony, mantap. Oke, sekarang kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, di sini Kakak punya mainan Hello Kitty, teman-teman. Lihat. Wow, keren ya. Hello Kitty dengan baju warna pink. Nah, ini Hello Kitty-nya bisa maju, teman-teman. Bisa diputar, dan kalau misalkan diletakkan di lantai, dia ini bisa jalan. Wih, mantap. Mainan Hello Kitty. Nah, selanjutnya kita ke atas dulu, teman-teman. Lihat. Di sini Kakak punya mainan Paw Patrol. Lihat. Mereka sedang menjaga istana ini. Semuanya ada 6. Ada 6 petugas Paw Patrol. Kita lihat satu persatu, teman-teman. Kita mulai dari yang ini. Nah, lihat, teman-teman. Mungkin dia seorang petugas paramedis ya. Kalau dilihat dari pakaiannya, atau mungkin petugas apa ya? Kakak kurang tahu. Yang komen silahkan, yang tahu silahkan komen di bawah ya. Nah, sekarang kita lihat yang lainnya. Wah, ini sepertinya seorang petugas tim SAR, teman-teman. Mantap. Dilihat dari pakaiannya, dia mengenakan pakaian keselamatan. Wih, keren. Nah, selanjutnya ada yang cewek, teman-teman. Paw Patrol cewek. Nah, sepertinya dia ini seorang pilot. Lihat, dilihat dari pakaiannya, dia adalah seorang pilot. Nah, selanjutnya dia ini ada petugas. Sepertinya petugas peralatan berat, teman-teman. Lihat, dia seorang pekerja konstruksi dan seorang yang menangani peralatan berat. Nah, selanjutnya di sini ada Paw Patrol yang bertugas sebagai pemadam kebakaran, teman-teman. Wih, keren ya. Pakaiannya merah-merah, dia merupakan seekor anjing Dalmatian. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, di sini ada Paw Patrol yang bertugas sebagai petugas polisi, teman-teman. Wih, keren ya. 6 ekor atau 6 orang petugas Paw Patrol yang siap menjaga istana mainan. Mantap. Nah, selanjutnya kita lihat di sampingnya, teman-teman. Lihat. Di sini ada robot warna merah. Wih, mantap. Ini robot transformer, teman-teman. Robot transformer dengan bentuk Bumblebee, tetapi ini warnanya merah. Nah, ini coraknya seperti Optimus Prime, teman-teman. Wih, keren. Nah, selanjutnya sebelah kanannya juga, sebelah sini ada robot juga, teman-teman. Lihat, ini robot Bumblebee warna kuning. Wih, mirip banget dengan aslinya. Nah, ini merupakan robot Bumblebee yang mirip seperti yang ada di film, teman-teman. Film Transformer. Wih, keren ya. Robot Bumblebee warna kuning. Wah, lihat, dia juga mengacungkan senjata. Mantap. Dia siap menjaga benteng ini dari gangguan orang-orang atau penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Wih, keren. Nah, selanjutnya kita lihat di sebelah sini, teman-teman. Di sebelah depan ini ada mainan Legend Hero, teman-teman. Wih, Legend Hero atau Hero Piece. Nah, ini Hero Piece-nya ada dua, teman-teman. Yang satu warna oranye dan yang satu lagi warna merah. Wih, mantap banget. Keduanya ini bisa berubah, teman-teman.
Nih, yang satu ini bajak laut, yang satu ini penjaga kerajaan nih. Telinganya bisa dibuka, kemudian tangannya juga bisa dibuka, teman-teman. Lihat, kakinya juga bisa dibuka. Wih, keren ya. Hieroglifnya bisa berubah. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, mantap ya. Dua buah hieroglif warna merah dan warna oranye yang bisa berubah. Mantap. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian depan sini. Ini ada motor freestyle, teman-teman. Ini motor trail warna hijau dengan ada pengendaranya pakai baju hijau juga dan helm warna kuning. Mantap. Nah, selanjutnya di sini ada mainan Doraemon, teman-teman. Wih, mantap Doraemon. Doraemon pemilik kantong ajaib. Nah, dia ini selain punya kantong ajaib, dia juga punya ruangan ajaib, teman-teman. Nah, di bagian depan, di bagian dalam sini ini bisa digunakan untuk menampung sampah sisa serutan pensil, teman-teman. Jadi, Doraemon ini merupakan penyerut pensil. Ih, mantap. Nah, selanjutnya kita ke bagian depan lagi. Ini ada Tayo, teman-teman. Tayo dan juga temannya. Nah, yang warna biru ini Tayo, yang warna merah ini Gani, teman-teman. Wih, mereka sangat mirip ya. Mirip seperti di film aslinya, di serial aslinya. Tayo dan Gani, mantap. Nah, selanjutnya di depan sini kakak ada mainan truk monster, teman-teman. Lihat, truk monster warna biru dan juga mobil pemadam kebakaran, petugas pemadam kebakaran warna merah. Truk monster dan petugas pemadam kebakaran, mantap. Nah, di sebelah sini kakak ada mainan kecil, teman-teman. Mobilan kecil. Nah, ini merupakan mobil Tesla warna kuning. Wih, keren ya. Dan yang ini adalah mobil balap warna merah. Wih, mantap, mobil balap. Dan selanjutnya ada mobil UFO, teman-teman. Wih, siapa di antara kalian yang senang dengan UFO atau alien? Komen di bawah ya. Keren. Nah, selanjutnya kakak juga ada mobil ekskavator. Wih, mantap. Ini mobil truk ekskavator, teman-teman. Lihat, ini ada buketnya, ada lengannya juga. Nah, ini bisa diputar, teman-teman. Seperti ini. Wih, mantap ya. Mobil truk ekskavator. Nah, selanjutnya kakak juga ada mobil truk kren, teman-teman. Lihat, ini mobil truk kren dengan kren yang bisa dipanjangkan seperti ini. Wah, mantap ya. Ini juga bisa diputar, teman-teman. Wih, keren. Mantap ya, mobil truk kren. Nah, selanjutnya di sini kakak ada tembak-tembakan air, teman-teman. Lihat, ini adalah tembak-tembakan air yang sangat keren. Nah, siapa di antara kalian yang punya mainan seperti ini? Nah, untuk main tembak-tembakan, kalian bisa mengisinya dari atas sini sampai penuh ya. Kemudian, kalian bisa main tembak-tembakan dengan teman-teman yang lainnya. Mantap. Nah, selanjutnya di sini juga kakak ada mainan tembak-tembakan sniper, teman-teman. Wih, keren ya. Ini ada teleskopnya. Nah, di sini juga ada pelurunya, teman-teman. Cuman kakak nggak bawa. Nah, di sini ada popornya warna biru. Dan juga ini di sebelah sini ada moncongnya, teman-teman. Lihat, senapan sniper warna biru. Mantap. Oke, selanjutnya kita ke bagian sini, teman-teman. Nah, ini dulu, teman-teman. Ini ada Ultraman. Ultraman warna biru. Wah, terlihat gagah ya. Keren, teman-teman. Ini Ultraman apa namanya ya? Kakak kurang tahu. Kalian yang tahu silahkan komen di bawah ya. Ini ada Ultraman warna biru. Mantap. Nah, selanjutnya kakak di sini ada mainan binatang, teman-teman. Lihat, ada banyak mainan binatang. Ini ada serigala. Kemudian selanjutnya ada macan tutul. Nah, setelah itu kakak ada harimau, teman-teman. Mainan harimau. Nah, selanjutnya ini ada mainan macan tutul juga yang lebih besar. Lihat, di sini ada mainan kuda zebra. Wih, keren, kuda zebra. Nah, di sini ada kucing, teman-teman. Ih, kucing oranye. Siapa di antara kalian yang di rumahnya punya kucing? Silahkan komen ya. Nah, selanjutnya ini ada harimau juga, teman-teman. Mantap. Dan terakhir adalah jerapah, teman-teman. Lihat, ini merupakan binatang dengan leher paling panjang. Wih, keren ya. Mainan jerapah dan mainan binatang. Mantap. Oke, selanjutnya kita lihat
Yang sebelah sini teman-teman, lihat di sini ada Ultraman. Wih, kiri kanan dijaga oleh Ultraman yang siap menjaga istana mainan ini. Wah, Ultraman merah yang satu ada tanduknya, yang satu lagi sedang mengeluarkan jurus. Mantap. Oke, selanjutnya di sini ada mainan mobil-mobilan teman-teman. Lihat, mobil-mobilan kecil warna-warni. Nah, ini merupakan mainan pullback. Nah, yang ini warna hijau, warna pink, warna kuning, dan warna toska. Wah, mantap ya, mainan mobil-mobilan mini, mainan pullback warna-warni. Oke, selanjutnya kakak di sini ada motor-motoran teman-teman. Lihat, ini motor balap. Nah, yang satu warna biru, yang satu lagi warna hitam. Ih, Batman teman-teman, motor Batman. Mantap. Oke, selanjutnya di sini kakak punya Iron Man teman-teman. Lihat, Iron Man salah satu anggota dari Avenger ya, tim Avenger. Mantap. Nah, terakhir kakak ada Minion teman-teman. Lihat, ini Minion si mata satu. Siapa di antara kalian yang suka dengan film Minion atau film Despicable Me? Wih, keren ya. Nah, teman-teman, videonya cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kakak upload video terbaru yang lebih menarik lainnya. Nah, untuk itu kalian jangan lupa subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya teman-teman. Sampai jumpa teman-teman.